to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Ella Fedeke, I Sento que te salve, halo, namanya siapa? Keisha. Usianya berapa? Usia 14 tahun. 14 tahun? Iya. Dari? Dari Denpasar. Dari Denpasar, oh jauh-jauh dari Denpasar ya. saya merasa kamu warna suaranya menarik. Tapi ini memang tipe lagu yang kamu suka? Iya. Ada tipe lagu lain yang kamu bisa bawain? Somewhere Over the Rainbow. Somewhere Over the Rainbow. Coba, coba. And wake up where the clouds are far behind me. Where trouble smells like lemon drops, away above the chimney tops. Gua tahu apa. Kalau mikir teknik. Dia terlalu deg-degan gak sih? Nah, ntar gua. Dia terlalu mikir. Itu jeleknya orang klasik. Soalnya dulu gua juga belajar klasik. Jadi selalu mikirnya tekniknya. Gimana Coach Agnes? Ya, tadi sih walaupun emang timnya Coach Tulus, tapi kalau misalnya aku tadi makanya minta izin dulu pengen kasih tahu mungkin kalau yang Coach Agnes lihat kan gini, dulu itu Coach selain nyanyi awalnya itu di gereja ya kan nyanyi lagu gospel, tapi Coach juga nyanyinya lagu klasik. Oh. Nah jadi dan sebenarnya punya foundation klasik itu kan pada akhirnya bikin kita jadi tebel ya suaranya, ya bagus ya. Cuman jeleknya kadang-kadang kita terlalu terkungkung sama yang penting tekniknya harus bagus. Terus notnya harus nyampe gitu kan. Itu hanya salah satu dari yang harus kamu pikirin. Jadi harusnya sebenarnya kalau teknik kamu jangan pikirinnya di atas panggung. Teknik tuh kamu pikirin pas lagi di belakang. Pada saat lagi di atas panggung, kamu cuman pikirin liriknya. Jadi kayak tadi tuh masih kayak mikir banget ya, Coach ya? Masih sangat mikir pertama dan beban gitu loh. Beban lagi. Terlalu terasa beban. Padahal, dari cara kamu pegang mikrofon aja tuh kelihatan kamu terasa sangat tidak rileks. Tapi saya mencoba ekstra teliti, bener banget yang tadi Coach Agnes bilang. Saya hari ini mencoba ekstra teliti untuk melihat kalau ada sedikit potensi aja. Saya puter gitu. Walaupun masih bukan artinya teknik kamu yang klasikal itu jadi jelek dan harus berubah, enggak. Tapi ada caranya supaya lebih bisa ngomong. Thank you Coach Agnes. Dari Coach Papa Baby. Kurang lebih sama ya sama Coach Agnes. Kamu akan lebih jelas deh nanti kalau udah Coach Tulus yang mengarahkan langsung gitu loh. Oke, selamat datang di tim saya. Suka nonton tapi belum subscribe? Oh my God, subscribe dong di sini ya.
Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.